Yang terakhir ya, subhanallah, yang ikut janda-janda, Wika Salim, Aura Kasih, Selin Evangelista, Nikita Mirzani, dan yang paling baru idolanya Kiai NU Semarang, Lucinta Luna. Kata Ewu Ayu Pak, Mbak Santa rangkul, subhanallah, busine metu. Nah maksud saya apa Bapak Ibu? Bahwa NU dengan segala kompleksitasnya harus terus bergerak. Tantangan zaman semakin besar. Tapi saya meyakini misi yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama, baik misi keagamaan maupun misi kebangsaan, sampai hari ini masih sangat relevan dan bahkan harus kita pertahankan.